Tadi kalau misalnya masnya lewat sana, diberhentiin di sana, nggak usah kejar-kejaran, kan nggak capek, mas. Asli hancur karena pernah tabrakan. Jadi saya pakai sementara sama seker saya sebenarnya kena, terus kayak melabuhi biar suaranya nggak begitu berisik banget mesinnya, pak. Kegiatan malam hari ini, kegiatan kita ciptakan kondisi dan situasi Kamtipnas di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. CB, cara bertindaknya kita tetap utamakan humanis, polisi yang humanis. Panik. Gak ada plat. Apa nanti pasang plat? Plat apa bautnya? Bautnya kenapa? Gak ada plat, gak pakai helm. Bautnya ada plat. Iya, tapi bautnya apa? Arek balapan ya, weh? Enggak, mau balik ke kaki ya? Mau ke sana tapi rame polisi, kata lu iya. Balik. Ya udah. Nah, kenapa nggak ditambah? Ini kok patang gitu? Iya, patang. Itu kamu berapa motor tadi? Dua motor? Dua motor, artinya empat motor, Pak. Empat motor? Iya, kita bertiga duluan, itu yang satu di belakang. Nanti habis ini, saya himbau ya, mas ya? Iya. Habis ini udah nggak usah keluar lagi, karena itu udah jam berapa ini? Hampir setengah satu, udah hampir pagi, masnya habis ini pulang. Iya. Bawa identitas nggak? Hah? Bawa identitas nggak? Identitas. Enggak, di kosan. Kosan? Kosnya mana? Di Kasihan. Oh. Dari mana ini tadi? Saya, dari Main Bili ya. Terus? Mau pulang? Pulang. Besok lagi nggak usah lari. Apaan? Ya, namanya juga. Lagian nggak bawa apa-apa? Enggak. Cuma nggak ada platnya aja kan? Iya. Ya udah, nggak usah lari. Tadi kalau misalnya masnya lewat sana, diberhentiin di sana, nggak usah kejar-kejaran, kan nggak capek, mas. Nanti kalau masnya masih jadi jalan, masnya jatuh gimana? Ya kan? Masnya juga pengen kuliah kan? Depannya? Ya itu. Amin, diterima. Ya makanya jaga kesehatannya, mas. Keselamatan utama itu. Iya, Pak. Tani biasa. Besok lagi pakai helm. Ya itu pertama nggak pakai helm terus nggak ada plat. Ya motornya dilengkapi besok lagi, ya. Nggak pakai helm, kenapa? Helmnya di temen tadi yang next. Temen-temennya nggak ngingetin, punya salah. Ya bu motor. Kami melaksanakan patroli di wilayah Ring Road Selatan, tepatnya di seputaran perempatan Madukismo. Pada saat kami stasioner di perempatan Madukismo, kami mendapati dua orang pemuda yang begitu melihat kendaraan tim kami, mereka menambahi kecepatan dengan sangat kencang, kemudian tim kami melakukan pengejaran. Setelah sampai di lokasi, kami menghentikan dua pemuda tersebut. Didapati pemuda tersebut tidak mengenakan helm atau menggunakan helm, kemudian tidak dilengkapi dengan TNKB. Setelah kami periksa dan kami minta keterangan, ternyata mereka ketakutan karena merasa bersalah kaitan dengan tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan TNKB. Kemudian kami sampaikan himbauan untuk mereka bahwasanya segera melengkapi TNKB dan apabila tidak merasa bersalah, tidak usah menghindar daripada keberadaan kami petugas, karena kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban untuk mereka. Selanjutnya mereka kami himbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Ini adiknya ini kayak apa?
Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu perjalanan dan liburannya. Ya. Siap. Sehat semua kan ini. Sehat semua toh ini. Sehat. Bisa jajar di sini. Oke. Bisa toh. Siapa? Coba bisa diangkat ini ada apa? Kaos, cari sama itu kunci apa sama spion. Kenapa enggak dipasang? Karena dratnya hancur. Mana? Dratnya harus apa yang itu? Yang mana? Yang kanan. Sleman, bukan Pak. Yang di sini, yang dari sini, Pak. Yang pangkul ini. Angkri. Pulau Panguan. Sama yang situ juga. Enggak ada ini spionnya. Spionnya di dalam. Kalau pelatapan sempat rusak, terus saya pasang yang baru. Iya. Ayo, Pak. Plat aja belakang. Terus ini kenapa? Yang asli hancur karena pernah tabrakan. Terus saya pakai kaki sementara sama seker saya sepertinya kena. Terus kayak melabuhin biar suaranya gak begitu berisik banget mesinnya, Pak. Mesin aman? Ya aman mesinnya. Kalau kayak gini? Iya, cuman itu doang sih, Pak. Kalau pasangnya, Pak. Kalau misalnya masnya duduk di sini terus tak ada? Tak ada. Pak. Nanti, apa telinga saya kalau Bapak ngomong gak dengar. Gak enak, Pak. Iya, gak enak. Oke, di depannya bisa ya, siap, ya, Mas. Siap, Pak. Saya gak punya plat, gak punya. Lalu apa yang punya? Surat, Pak. Pacar gak punya juga? Wah, gak punya apa ada itu, Pak. Fokus kerja dulu, Pak. Kerja? Yes. Terus gak punya SIM? Belum, Pak. Oh, platnya juga. Ya. Langsung. Mbak E, kok. Kok siap buka Niki? Sini. Saya, Pak. Niki? Oh, yang mau. Oke. Tata-tata susul. Jun, kok tata-tata susul gak, Pak? Soalnya kan di rumah juga sendiri, kan? Terus mau nyusul Mas Rian. Gak sama orang tua di rumah? Papa pulang malam. Kerja apa, Wak? Papa tuh ditempel kerjanya. Ditempel ya, Wak? Di daerah tempel mobil. Oh, tempel. Nyewa-nyewa mobil itu, Pak. Ibu? Mama udah gak sama Mama. Mama di Lampung. Hei, ceng p**k itu. Berbeda orang yang ini. Iya, Pak. Bisik, Pak. Untuk jalan kenapa? Iya, itu sih teman ya. Anu mesinnya juga sih, Pak. Ini mesinnya cek gitu. Gara-gara itu sih, Pak. Coba diganti ya. Siap. Kalau ketemu lagi bawa motornya. Iya, Pak. Siap. Tahu salahnya? Tahu, Pak. Apa? Rapot, spion, plat depan, surat-surat. Daripada sini enggak ada manfaatnya, mending kalian pulang. Siap. Ya? Siap, Pak. Daripada menimbulkan kerawanan yang lain. Oke. Bisa pulang ya? Bisa. Pulang-pulang ke rumah. Ya. Iya, Pak. Dan jalan-jalan lagi. Bukan, Pak. Iya, aku tuh. Iya. Dokter kem mulai. Iya, dokter kem mulai. Gue balik cepet. Cici. Doro. Selanjutnya tim kami melaksanakan patroli di wilayah hukum Polresta Sleman. Kami di seputaran lapangan Tenggung mendapati beberapa anak muda, satu di antaranya perempuan. Kemudian kami minta keterangan serta kami periksa kendaraan maupun barang bawaan. Namun demikian untuk barang bawaan tidak terdapat hal yang patut dicurigai. Namun demikian, untuk kendaraan baik TNKB maupun spion ada beberapa yang tidak terpasang. Dan kami periksa, ada juga yang tidak membawa atau belum mempunyai SIM atau surat izin mengemudi. Dan kami imbau karena sudah beranjak pagi, jam-jam rawan untuk keberadaan anak-anak muda tersebut, kami sarankan untuk kembali ke rumah masing-masing.